Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Ideal Medani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara hari ini. Pemirsa, hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya tinggal hitungan hari. Insyaallah H-4 mulai hari ini kita akan bertemu dengan hari yang Fitri. Dan saat ini umat Muslim di seluruh dunia, dunia dan khususnya juga Aceh tentunya saat ini sedang mempersiapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Namun banyak juga diantaranya yang masih belum uh, bisa mempersiapkan apa apa karena uh, masih menanti cairnya THR. Nah, seperti apa sebenarnya pemenuhan hak para pekerja ataupun buruh terkait dengan THR ini, tunjangan hari raya? Kita akan perbincangkan bersama dengan narasumber yang telah di studio saat ini, pemirsa sudah bersama saya Bapak Habibie Insan yang merupakan Ketua DPW FSPMI Provinsi Aceh atau Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Assalamualaikum Pak Habibie Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara Dan kemudian pemirsa juga sudah bersama saya Bapak Haji Ramli SE Yang merupakan Ketua PINDO atau Asosiasi Pengusaha Indonesia Assalamualaikum Pak Ramli Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara Dan pemirsa juga nanti akan bergabung bersama kita Bapak Akmil Hussein MS yang merupakan kepala dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk provinsi Aceh yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju studio TVRI Aceh, dan juga kami tidak lupa mengajak Anda, pemirsa, untuk bergabung bersama kami di sini di line telepon di 082268255755. Anda nanti bisa uh, lihat kembali di layar kaca kami dan dapat menghubungi kami untuk langsung bertanya dengan narasumber kami ada di studio saat ini. Baik, kita bicara soal uh, tunjangan hari raya ini. Saya ke Pak Habibie terlebih dahulu. Ini kan sudah H minus empat, insya Allah begitu ya. Seberapa banyak mungkin dari data gitu ya laporan yang Pak Habibie dapatkan terkait dengan THR yang belum cair. Karena kalau kita lihat ASN per 4 April kemarin sudah pada turun ya, sudah cair begitu. Tapi yang non ASN ini masih banyak yang saat ini yang katanya belum mendapatkan THR. Kalau data dari Pak Habibie seperti apa Pak? Ya, makasih Bu Ida. Saya ingin menyapa pemirsa TVRI. Salam Ramadan, salam sehat mm -hmm. buat uh, semuanya, khususnya para pekerja, mm -hmm. uh, baik terkait dengan uh, data atau uh, permasalahan, permasalahan tenaga kerja mm -hmm. yang saat ini sudah uh, sampai ke dinas tenaga kerja, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, khususnya menyangkut dengan uh, pemberian tunjangan hari raya yeah. atau pembayaran tunjangan hari raya. Ini memang menjadi penantian ya bagi para pekerja. Saya pikir tidak hanya di uh, kalangan pekerja di swasta, tapi juga uh, pegawai negeri sipil atau ASN, mm -hmm. uh, juga non ASN, <laughs> baik itu tenaga kontrak juga menanti uh, pembayaran hak THR yang harusnya mereka sudah terima. Okay. Ya nah, dalam dua hari ini saya uh, masih mendampingi para pekerja, baik. Uh, yang belum menerima THR tahun 2023 uh, maupun upah uh, di bulan Maret atau bulan-bulan yang sebelumnya. Uh, Jadi masih banyak para pekerja yang uh, me menunggu kepastian terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, kami dari serikat pekerja uh, yang mempunyai tugas tanggung jawab uh, untuk melindungi, membela para pekerja uh, untuk kesejahteraannya uh, dan keluarganya, maka kami akan terus uh, mengkawal uh, apakah uh, regulasi uh, ini diimplementasikan dengan baik. Dijalankan dan tentu sebagai regulator pemerintah harusnya uh, memperhatikan, mm -hmm. uh, memastikan uh, kondisi uh, yang dialami tenaga kerja mm -hmm. Nah memang uh, di Kabupaten Kota ada yang melaporkan jumlah perusahaan yang telah membayar Misalkan kemarin data terakhir dari uh, Kabupaten Nagan Raya mereka memberikan laporan bukan yang belum membayar THR, tapi, tapi 20, sudah. 26 perusahaan yang sudah bayar THR. <coughs> itu pun kami berkeyakinan jumlah perusahaan di Nagan Raya itu lebih, lebih dari 26. 26. Okay. Jadi kalau yang sudah melaporkan ke Dinas 26, patut dipertanyakan yang sisanya sudah membayar atau belum. <coughs> kalau yang ke Dinas tenaga Provinsi maupun di uh, Kabupaten Kota yang terdekat, nah ini memang mereka yang melaporkan belum menerima THR. <coughs> yang melaporkan itu lebih dari enam kasus, 6 laporan. Lebih okay. dari enam laporan yang kami dampingi. <coughs> Uh, karena mereka tidak hanya melapor, ada juga yang mengkonsultasi di posko. Posko pengaduan THR itu, baik itu aduan para pekerja untuk memastikan haknya dibayar, uh -huh. dia juga bisa melakukan konsultasi tentang uh -huh. apakah ada haknya atau tidak. Okay. Nah, untuk uh, diketahui oleh para pekerja semua bahwa THR ini wajib. Oke, okay. ya, kan? ini, ini yang mungkin eh, yang penting juga diketahui sebenarnya karena mm -hmm. mungkin ada banyak pekerja yang, yang mendapatkan kontrak, tetapi tidak tertera dengan mm -hmm. jelas ada THR atau tidak. Yeah. Makanya akhirnya eh, butuh konsultasi juga, begitu kan, yeah. ya, Pak Bibi? Mm -hmm. Ya harusnya tidak, ha tidak tertuang di kontrak, tapi ada di undang-undang, ada okay. di peraturan pemerintah. Oke. Okay. Jadi tunjangan hari raya itu tidak dimuat sekalipun itu menjadi kewajiban pelaku usaha atau perusahaan pemberi kerja, membayarkan tunjangan hari raya, bagi yang bekerja lebih dari 12 bulan, maka dapat satu bulan upah. Okay. Jadi, Ini bekerja di bawah 12 bulan, dia proporsional. Nah, ini menjadi kewajiban, harus dibayar, harus ditunaikan. Makanya menjadi penantian. Jadi, kalau ini tidak diberikan, teman-teman itu jadinya uh, tidak bahagia di hari yang fitri, mungkin begitu kan. Karena di hari raya, uh, identik uh, THR menjadi uh, yang tidak terlepaskan terlepas dari ucapan, para pekerja, masyarakat, kapan THR cair. Yeah. Nah begitu. Minggu lalu uh, ASN uh, sudah realisasi pembayaran THR mencapai 84 persen. Yeah. Data itu saya terima dari uh, kepala PLT, kepala KPPN Banda Aceh, uh, sudah 84 persen. Saya yakin hari ini sudah 100 persen barangkali. Mm -hmm. Namun kami juga mengingatkan uh, jangan sampai dalam dokumen anggaran tidak termuat tenaga-tenaga uh, kontrak, tenaga-tenaga honor. Yeah. Mereka juga bekerja. Mereka mengabdi juga, iya. mereka juga dedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara kita. Artinya mereka punya hak. Iya. Gitu ya. Hari ini di media sosial Korea aja untuk memberikan uh, apa uh, membantu para pekerjanya supaya tidak kesepian bahasanya begitu, dibayar 7,4 juta per bulan. Iya. Ya ini memang belum bisa kita pastikan, tapi uh, minggu ini katanya direalisasikan. Artinya orang yang susah dalam kondisi-kondisi psikologis pun diperhatikan iya. oleh negara. Nah Maka kehadiran negara dengan regulasi. Uh, PP 36 2021 <tuh> Permenaker nomor 6 2016 pembayaran THR ini harus diberikan <tuh> karena ada sanksinya bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR. Oke, okay. ini ini jadi jadi, uh, yang dipertanyakan adalah komitmen dari perusahaan. Sebenarnya, kalau secara regulasi, kan sudah jelas, ya. gitu ya. Uh, kapan harus diberikan, berapa ya. besarannya, ya. kemudian sanksinya juga sudah ada. Ya, jika ya. tidak memberikan, <laughs> gitu saya tanya ke Pak Ramli, ini seperti apa sebenarnya uh, komitmen para pengusaha di Aceh, gitu, <coughs> untuk bisa memberikan uh, hak para buruh ataupun pekerja ini tepat pada waktunya, sehingga tidak menunggu ini menjelang hari raya, masih menanti, gitu, Pak Ramli. Silakan, terima kasih banyak, Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Di sini juga ada Pak Habibi. Pemirsa televisi yang saya banggakan. Artinya kalau kita bicara mengenai masalah tunjangan hari raya. THR itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Apindo dalam hal ini terus mendorong perusahaan-perusahaan itu tolong dipenuhi kewajiban ini. Artinya ini sangat penting. Kalau dulu kita mengingat ASN itu nggak dapat THR, hmm. tapi sekarang perusahaan-perusahaan juga kewajiban untuk memberikan uh, THR tersebut. Maka dalam hal ini, kita tahu persis bahwa keadaan ekonomi dengan keuangan daripada perusahaan itu sendiri. Tetapi apapun alasannya, kewajiban ini harus ditunaikan. Hmm. Karena apa? Karena apabila nanti adanya perusahaan-perusahaan ada kendala di bidang keuangan misalnya. Itu antara pekerja dan perusahaan itu sendiri boleh mereka berdialog. Boleh. Silakan duduk bersama menjelaskan hal-hal yang apa disampaikan oleh perusahaan dan juga pekerja. Dengan keadaan kondisi seperti ini tentunya kalau Apindo sendiri itu mendorong terus Perusahaan-perusahaan harus membayar, mm -hmm. malah mintujuh mereka harus membayar. Karena apa? Dampaknya kemana? Apabila nantinya perusahaan-perusahaan sendiri yang mampu di dalam bidang keuangan mohon segera ditunaikan ini, supaya apa? Geliat daripada ekonomi baik di kabupaten kota maupun di provinsi Aceh itu nampak sekali. Mm. Karena apa? Karena kebutuhan-kebutuhan lebaran, kebutuhan-kebutuhan air -kebutuhan, uh, raya Idul Fitri bisa-bisa terpenuhi. Mm -hmm. Kasihan. Ya, makanya, dalam hal ini, apalagi kita di Aceh, bukan pun perusahaan yang, yang yang hebat sekelas apapun, tetapi perusahaan-perusahaan yang seperti biasa juga mereka mengeluarkan itu. Yeah. Tidak ada alasan sebenarnya. Kami menghimbau terus kepada pengusaha-pengusaha yang di bawah Apindo. Mm -hmm. Mohon ini kesadaran lah. Makanya saya tadi disampaikan oleh Pak Habibie ada kasus-kasus ini mudah-mudahan dalam dua hari ini ini bisa dikelirkan bisa diselesaikan. Hmm. Nah, makanya harapan daripada APindo sendiri apapun kita tahu memang alasan kita keuangan dengan ekonomi seperti ini pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional kita adalah termiskin di Sumatera kita juga termiskin nomor enam di Indonesia hmm. dengan uh, apa namanya di gaji UMR kita adalah nomor empat di Indonesia mm -hmm. itu ayolah bukan itu yang kita pikirkan yang kita pikirkan namanya bagaimana kita sesama kita yang begitu berat, lama mereka mengabdi perusahaan kita berilah tunaikan itu mm -hmm. ini paling penting ya, satu kali dalam satu tahun ya pak ya satu kali Tapi dalam satu tahun kalau dari Apindo sendiri apakah hanya sekedar uh, himbauan sajakah atau memang ada regulasi yang diatur untuk uh, sebenarnya apa, Apindo realisasi ini realisasi kewajiban dari perusahaan Kewajiban hmm. itu ada sanksinya sebenarnya. Hmm. Okay. Maka regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, apakah peraturan menteri tenaga kerja, kita harus betul-betul perusahaan ini harus betul-betul mempersiapkan, mempersiapkan. Hmm. Artinya satu tahun sekali itu harus ada persiapan. Okay. Memang. Dalam keadaan seperti ini siapapun perusahaan bukan sedikit untuk mengeluarkan, tetapi jangan memikirkan mengenai masalah berapa banyaknya itu, hmm. tetapi kewajiban itu yang harus dinaikkan. Oke. Okay. Saya yakin dan saya yakin dan aku yakin, insya Allah kalau kita keluarkan segitu Allah akan menambah, hmm. nggak ada kekurangan itu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, tolonglah keluarkan itu. Hmm. Okay. Lebih bagus itu adalah di bulan Ramadan yang keluarkan THR itu. Hai. Ya. Ini 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 penting sekali hmm. adalah maka dalam ada juga di lapangan ada permasalahan-permasalahan itu biasalah hmm. Hmm. maka dalam hal ini di sini kita pemerintah juga apindo juga menyelesaikan masalah ayo bersama dengan pekerja berdialog jangan ada hal-hal sesuatu yang lain lah okay. artinya artinya mereka juga bekerja di situ hmm. jangan gara-gara di hari ya, ini di sini nanti akan lagi permasalahan baru lagi okay. tapi ayolah boleh uh, bersama-sama kita tunaikan ini. Ini merupakan sebuah kewajiban yang harus kita keluarkan dan ini cukup penting di dalam keadaan ekonomi seperti ini. Dengan ada uang yang satu bulan gaji minimal hmm. misalnya, mereka bisa berbelanja. Dampak daripada pasar itu akan hidup anda kembali. ya, ekonomi. Oke, okay, baik. Pemirsa sudah bergabung bersama kita di sini, Bapak Akmil Husain, S.E.M.S.I, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh. Assalamualaikum, Pak. Terima Saluh, kasih salam. telah hadir di Aceh bicara Baik. Dan pemirsa kami juga kembali mengundang anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di 08226825. 5755 Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber yang ada di studio saat ini. Baik uh, Pak Akmil tadi kita sudah berbicara terkait dengan masih adanya uh, buruh ataupun pekerja yang belum mendapatkan tunjangan hari raya. Ini sudah H-4 begitu. Artinya kan ini uh, harus disegerakan begitu ya. Jangan sampai penantian ini uh, sampai hari raya juga belum <laughs> belum ada gitu nah kalau dari uh, apa dari uh, di, sana, di nakert, uh, tersendiri di sini kan sekarang juga sudah ada posko THR pak, ada pengaduan begitu ya. Nah seperti apa uh, data yang dihasilkan? Terima kasih Mbak Eida. Uh, kami dari Disnaker Mobdu Aceh uh, bersama dengan Disnaker Kabupaten Kota sudah membentuk posko-posko pengaduan uh, THR keagamaan untuk tahun 2023 sesuai dengan instruksi Menteri Tenaga Kerja uh, dari Sampai dengan saat ini, sampai dengan sore ini, pengaduan ada sekitar 41 pengaduan. Eh, tapi sebagian besar itu eh, tentang eh, tata cara hitungan aja perhitungan yang banyak. Okay. Nah, ya. Cuma hanya satu yang akan kita selesaikan mungkin dalam beberapa hari ini. Kita akan menurunkan tim eh, dari pengawasan ke Tamiang. Nah, cuman ini yang ada satu permasalahan. Uh, seperti yang disampaikan tadi, saya juga sama Pak Ketua Pindu, uh, saya juga sependapat, uh, Alhamdulillah untuk Aceh tahun ini bisa uh, terrealisasi, walaupun mungkin terlambat, seperti disampaikan Mbak Ida. Uh, sama seperti tahun yang lalu, di saat pandemi, Aceh kita tidak punya permasalahan untuk pembayaran THR. Uh, semuanya hampir rata-rata itu selesai. Ini Pak Habibie uh, dari SPSB juga memantau kita bersama-sama, Uh, Alhamdulillah untuk Aceh tahun ini juga kami mengharapkan kalaupun ada keterlambatan lebih baik terlambat daripada tidak sama tidak sekali. Sama sekali. Artinya persoalan kita hanya keterlambatan, keterlambatan dan ini dan tadi perhitungan berapa nominal yang harus dibayarkan. Nah ini dibayar. sebenarnya. Uh, Kenapa baru sekarang dihitung begitu ya hmm. menjelang hari raya? Hmm, begitu yeah. kan ini kan sebenarnya sudah diketahui oleh setiap perusahaan pada saat mereka apa, merekrut <tuh> karyawan mereka sudah harus tahu berapa mereka harus mengeluarkan untuk THR begitu. Hmm. Nah ini persoalannya sebenarnya di mana kalau bapak melihat? Uh, untuk tahun 2023 uh, instruksi menteri ini juga baru keluar nih Pak Ramli. Baru keluar. Ya hmm, kita baru sekitar keluar. akhir. Uh, Maret kalau akhir tidak salah akhir Maret instruksi Menteri Tenaga Kerja uh, yang baru uh, untuk pembayaran THR uh, keagamaan uh, mungkin atas dasar ini karena pada tahun yang lalu masih pandemi uh, kita mungkin tidak terlalu menekan untuk pembayaran THR uh, keagamaan ini tapi pada tahun ini diwajibkan nah jadi di sini ada ketegasan dari uh, Menteri Tenaga Kerja bahwa harus dibayar. Uh, untuk mulai tahun ini, seluruh uh, pekerja harus mendapatkan THR. Nah, ini mungkin dari dasar dari instruksi menteri. Ini mungkin yang agak uh, karena terlambat juga ya, keluar. Begitu akhir, jadi, akhir kemudian mulai. terlambat juga menghitung kembali. Ya, Begitu menghitung gitu. malam, -hmm. Pak Bibi Kalau dari lapangan memang seperti itu persoalan yang yang ada, gitu dari pengusaha-pengusaha kita, sehingga uh, THR ini belum bisa terrealisasikan sampai sekarang. Amin. Atau masih ada jadi persoalan? Iya, uh, uh, saya rasa. Pertama ini sudah regulasi. Bukan tahun pertama, bukan tahun kedua dan ketiga, tapi sudah puluhan tahun ya bicara THR ini. Dan memang betul ada ada surat edaran menteri, kemudian juga ada peraturan menteri tenaga kerja nomor 6 2016 yang kami sampaikan tadi. Ada PP 36 juga yang mengatur pembayaran THR itu wajib 7 hari sebelum hari raya. Maka kalau H-4 eh, saat ini itu 41 yang belum selesai ya Pak ya. 41 data yang saat ini diterima oleh dinas Ya kita berharap tidak bertambah Pak ya, yeah. artinya cepat penyelesaian-penyelesaian yang ada. <tuh> Tapi eh, eh, kalau sudah terlambat, hamin 6 hamin 5 sekarang H-4, <tuh> maka sudah berlaku denda juga. Okay. Nah memang kalau memang ternyata ada indikasi eh, kelalaian yang disengaja oleh pelaku usaha, perusahaan <tuh> dan pengusaha itu, maka pemerintah dapat memberikan sanksi, <tuh> baik itu teguran tertulis sampai dengan pembekuan eh, usahanya. Karena <tuh> tidak boleh main-main, karena bicara hak gitu. Yep. bicara hak itu upah pun tidak boleh kurang dari upah minimum kan kalau di bawah itu malah pidana. Mm -hmm. Jadi memang kita mengawal dari serikat pekerja agar perusahaan itu membayar hak-hak uh, para pekerja dan dinas akan mengawasi itu di bawah pengawasan tenaga kerja yang berselisih masuk ke mediasi di bidang HI. Mm -hmm. Tapi seharusnya kan ada kepatuhan yang sudah dilakukan pembinaan-pembinaan mm -hmm. seperti kata Bu Ida tadi ada penganggaran yang dari awal mm -hmm. tentang uh, labor cost ya kemudian juga tentang tunjangan hari raya keagamaan. Mm -hmm tentang hak-hak lain yang non non upah gitu ya. tentang bonus tentang uh, uh, apa uh, over atau lembur mm -hmm. itu kan sudah diatur mm -hmm. nah kalau ini dilanggar maka uh, terjadi perselisihan ada hak-hak yang tidak terpenuhi mm -hmm. disinilah kami dari unsur serikat pekerja uh, mendampingi para pekerja agar hak-haknya terpenuhi karena ini regulasi okay. kecuali kita minta yang di luar dalam regulasi <coughs> gitu. ini memang sudah jelas ada aturannya ya. begitu pak uh, uh, pak kadis ini <coughs> kalau sejauh ini pembinaan kemudian pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan ini untuk bisa memenuhi hak uh, para pekerja ini seperti apa pengawalan yang dilakukan dan kemudian apa yang uh, sanksi yang dilakukan ini karena kan sudah kan yeah. melewati dari H-7 begitu apa realisasi dari sanksi yang yang diberikan uh, kami dari dinas uh, terutama di kabupaten <coughs> kota tempat uh, keberadaan perusahaan uh, menerima pengaduan uh, mm -hmm. jadi kita harus uh, menerima pengaduan dari tingkat 2 baru kita tindak lanjut eh, dengan menurunkan tim pengawas dari provinsi untuk eh, pembayaran THR ini. Nah, selanjutnya untuk eh, sanksi, sanksi seperti yang disampaikan oleh Pak Habibie itu memang sanksi ada sanksi administratif ya untuk tahan ini ada eh, pajak apa namanya denda, denda, denda kemudian setelah denda nanti 5% Kemudian ada juga, dan denda juga itu bukan berarti untuk pemerintah dalam hal ini, denda juga untuk pengusaha yeah. <laughs> itu sendiri yang akan diatur oleh uh, perusahaan bersama dengan uh, Serikat Pekerja. Nah, kalau di saat uh, sanksi yang dikenakan nanti sampai ke Pembekuan perusahaan itu kan juga ada masih ada langkah-langkah tahapan-tahapan selanjutnya yang okay. yang harus kita lakukan sesuai dengan uh, regulasi yang ada di uh, ketenaga kerjaan di pengawasan ini. <coughs> Jadi tahap ini saat ini sedang dilakukan tahap mediasi. Tahap gitu. mediasi, tahap masih apa -apa tahap mediasi ya? semuanya. Oke. Okay. Uh -huh. Oke. Okay. Dan uh, kalau hari ini sudah sore H minus 4 itu yeah. apa apa yang dihasilkan untuk hari ini begitu untuk menyelesaikan persoalan 41 yang sudah di uh, di 41 ini kami hanya satu perusahaan yang satu yang pengaduan yang yang menyangkut dengan keterlambatan okay. yang 40 ini semuanya uh, konsultasi okay. konsultasi tata cara perhitungan okay. nah uh, saya kira yang 40 sudah selesai selesai nah. oke okay. jadi uh, sebenarnya bisa dibilang masalahnya tidak terlalu besar ya. gitu karena hanya satu yang menjadi persoalan gitu. Baik saya ke Pak Ramli kembali ini kalau tadi bicara soal uh, perhitungan ini kan yang sehingga uh, jadi ada keterlambatan. Kalau dari Apindo sendiri sebenarnya ada tidak pembinaan khusus yang dilakukan untuk perusahaan-perusahaan di bawah Apindo untuk bisa uh, apa uh, memang prepare dari awal terkait dengan hak dari pekerjanya sendiri. Eh, terima kasih dari awal kan saya sampaikan bahwa ini ya. adalah Pindu sendiri, tentunya ini merupakan kita sampaikan ini kewajiban, kewajiban yang harus ditunaikan. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang ada uh, pelanggaran seperti ini, tentunya pemerintah, Pindu juga pekerja, kan dia berdialog lah, kita mencari jalan tengah lah, ya kan? Kita adalah yang disampaikan sama yang sampaikan THR misalnya adalah keagamaan, apa sih salahnya kalau kita sentuh hati mereka bekerja dan juga pengusaha-pengusaha kita sentuh. Enggak usah terlalu harus seperti ini, enggak seperti itu. Mereka juga punya hak. Kan seperti itu. Maka kita sentuh aja mereka. Tolong ini adalah bukan tidak merugikan perusahaan kok. Tetapi mungkin nantinya sesudah thr dengan doa-doa dari pekerja kita akan lebih maju ke depan. Hmm. Ini penting sebenarnya. Maka sentuhan-sentuhan agama itu adalah penting, bukan ini aturan kalau kita ngomong sama perusahaan ini aturan-aturan harus menaikkan, enggak seperti itu, enggak seperti itu. Okay. Kalau aturan mereka lebih tahu aturan itu, tapi sentuhan yang perlu sekarang. Okay. Ya kan, kalau kita bicara harus denda harus ini seperti ini, siapa sih yang yang mau nggak mau bayar itu? Tetapi dengan kondisi keuangan mereka mungkin ada satu dua perusahaan Hah, perlu itu, perlu dat kehadiran pemerintah perlu kehadirannya daripada apindo di sini. Ayo mm. bersama. Apa sih masalahnya? Mm. Kan seperti itu. Yeah. Makanya kita juga kan sampai dari awal kita harus berdialog dengan pekerja, pengusaha itu berdialog. Jangan kata-kata kita tidak nggak ada uang. Gak seperti itu. Mm -hmm. <coughs> Nilainya lebih daripada itu. Okay. Berapa sih yang harus kita bayar? Mm -hmm. Kan seperti mm -hmm. perusahaan juga punya punya nih harga diri perusahaan itu besar sekali, tinggi okay. sekali perusahaannya itu. Mm -hmm. Nggak, tapi, ada tapi tentunya untuk berkomitmen seperti itu perlu pengawasan yang pengawasan. yang baik juga dari pemerintah ya, agar ini bisa kita saling mengingatkan ya kan Maka saya sampaikan dari awal kita mengingatkan ya kan apakah dari apa permasalahan tolong buat laporan ke pemerintah pemerintah ayo bersama kita selesaikan ini saya rasa semua masalah akan terselesaikan, itu. terselesaikan. karena yakin di sebuah perusahaan itu sendiri bahwa mengeluarkan itu bukan kerugian tapi yakinlah bukan sekarang satu saat akan mendabah daripada keuntungan daripada perusahaan itu. Itu yang penting sebenarnya. Oke, uh -huh. uh -huh. oke. Okay. Okay. Saya kembali ke Pak Kadis tadi ini bicara soal uh, uh, laporan sebenarnya kalau tadi ada 26 dari ini Abia ya tadi ya, Pak ya. Android, ya ada laporan. Uh, apa perusahaan yang sudah membayarkan gitu tapi kalau misalnya secara regulasi dari pemerintah sendiri bagaimana sebenarnya aturan dari perusahaan ketika pembayaran thr ini sudah terrealisasi apakah perlu melakukan pelaporan bahwa sudah terrealisasi atau belum kami hanya menerima pengaduan dari kabupaten kota dari perusahaan perusahaan maupun dari serikat pekerja serikat buruh yang berarti kalau tidak ada lagi pengaduan berarti mereka itu sudah selesai pengertiannya begini di antara pekerja dengan pengusaha ada namanya di perusahaan itu ada namanya PP peraturan perusahaan kemudian ada PKB itu lebih tinggi daripada lebih besar aturannya regulasi di mereka daripada pemberian thr itu sendiri nah semua diatur di sana sampai ke dengan bonus bonus yang per tahun nah, itu semuanya diatur di PP PKB antara pekerja dengan pengusaha nah jadi seperti itu, uh, pertanyaan uh, Mbak Ida tadi, di saat mereka sudah sama-sama setuju, selesai. Okay. Nah, Tapi ini kan kita tidak bisa menjamin apakah benar-benar pekerja sudah mendapat, <coughs> yeah, pekerja tidak yeah. melapor dan sebagainya. Yeah, Tapi yeah, kita angkat yeah. telepon dulu, nanti kita bahas. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Ya, kalau terputus uh, bisa silakan telepon kami kembali di 082268255755. Oke, okay, baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan tadi, Pak AKD. Yeah. Uh, ini kan tidak menjamin bahwa uh, perusahaan telah membayar uh, pekerjanya yeah. dan pekerja mungkin tidak melakukan pelaporan begitu yeah. sehingga tidak terima THR ya sudah begitu. Yeah. Artinya hak mereka tidak dipenuhi begitu. Nah, ini apa pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan mereka tanpa melapor tapi memang sudah ya. mendapatkan ya. haknya. Begini, Maeda, e, pekerja itu ada namanya serikat. Mereka pasti akan mengadu ke serikat. Ha. Nanti serikat yang akan membuat pengaduan ke kabupaten kota, ke dinaker kabupaten kota maupun ke <coughs> e, kami ke provinsi. Ha. Tanpa ada pengaduan, kami tidak akan bisa bertindak. Nah, tidak ada aturan artinya uh, tidak ada pengawasan langsung ke perusahaan dari tidak pemerintah bisa. Uh, sampai ada pengaduan bahwa mereka tidak menerima <tuh> baru kita bisa turun okay. nah mungkin ada faktor-faktor yang tidak bisa kami campuri antara pihak perusahaan dengan Uh, pengusaha dengan uh, pekerja di situ, oke, okay, nah. jadi eksekusinya setelah ada laporan dari yeah. Serikat pekerja Girena, sejauh ini, Pak Habibie, hmm. seperti apa, uh, apa proses pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pekerja, begitu untuk uh, mendapatkan hak mereka. Yeah. Uh, perusahaan dan pekerja ini kan seperti dua sisi mata uang, <kuh> jadi sama-sama uh, bernilai, tapi uh, punya kepentingan yang sama untuk kesejahteraan para pekerja dan uh, nilai produksi perusahaan tersebut. Uh, dan pekerja merupakan aset dari perusahaan, uh, harusnya dengan regulasi instrumen yang sudah ada, mm -hmm. uh, pelaksanaan hak-hak uh, normatif ini kan harusnya dipenuhi. Mm -hmm. Dan memang, pengawas tenaga kerja di bawah Dinas Tenaga Kerja Provinsi melakukan secara kontinu, ya, uh, pengawasan uh, secara reguler di setiap perusahaan-perusahaan. Mungkin khususnya, saya, saya rasa, Pak Kadis dan uh, pengawas, bagi perusahaan-perusahaan yang rentan, begitu ya, rentan mm -hmm. terhadap hak-hak uh, pekerja maupun pekerja perempuan dan uh, yang lain-lain. <tuh> Tapi eh, pengaduan yang dilakukan oleh pekerja hmm. ataupun serikat pekerja, karena mereka posisi yang lemah, kalau mereka nggak hmm. punya serikat pekerja, tentu mereka akan eh, diam saja. Hmm. Atau hanya berbicara di, di sekitar teman-teman mereka saja, tapi implementasinya tidak ada. Maka perlu ada pengawasan untuk mengetahui ada pelanggaran atau tidak. Oke, okay, baik kita tahan dulu, kita angkat telepon okay. Pak Habibie. Halo, Assalamualaikum. <coughs> halo? Ya Terputus ya, ya. selagi? Ya. Baik, terputus? Baik. Uh, Pemirsa Anda <tuk> boleh kembali menghubungi kami di 0822 6825 5755. Nah ini sudah dua kali terputus, mudah-mudahan nanti bisa tersambung kembali ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pak Abi. Ya, jadi uh, para pekerja yang di posisi yang lemah ini, <tuk> uh -huh. uh, mereka hanya berharap regulasi yang ada, yang uh -huh. pemerintah sudah buat, ini berjalan. Uh -huh. Tentu harus ada kepatuhan dari pelaku usaha. Dan tidak semua perusahaan juga menjadi anggota Apindo, gitu, Pak. Ya, mm -hmm. dan kami juga berkeyakinan tidak semua perusahaan juga mempunyai permasalahan-permasalahan seperti yeah. ini. Banyak okay. perusahaan juga yang telah memperlakukan aturan-aturan itu dengan baik, mm -hmm. seperti kata Pak Kadis. Adanya peraturan perusahaan, adanya PKB di Aceh juga ada perusahaan, dan <coughs> yang membayar THR dua kali ketentuan, yeah. bukan mm -hmm. satu kali, bukan satu bulan upah, yeah. tapi lebih dari satu bulan upah sebagai penghargaan. Makanya tadi yang kata Pak Ramdi eh, ingin saya tambahkan, bahwa produktivitas itu kan bertambah ketika dia mendapatkan hak-haknya. Apalagi tadi di bulan yang baik begitu kan, mereka mendoakan ya. buat para pengusahanya supaya usahanya lancar. Hari ini juga ada musibah tadi di terbakar barak pekerja. Uh -huh. Kami juga langsung merespon apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di sana. Ini bentuk bagian dari tanggung jawab kami, kepedulian kami terhadap kondisi tenaga kerja dan perusahaan. Uh -huh. Jadi perusahaan juga harus diperhatikan apa yang menjadi kendala di perusahaan. Tadi ada masalah ekonomi uh -huh. ya, kalau sudah dilaporkan ke pemerintah bahwa mereka ada persoalan ekonomi ada ada penangguhan ada pemeriksaan audit keuangan yeah. uh, pekerja pun pasti akan memaklumi mm -hmm. tapi ada uh, prakteknya yang kami dampingi mungkin nanti ada uh, kami sampaikan ke dinas tenaga kerja uh, di provinsi maupun di kabupaten kota uh, perusahaan itu tidak mau membayar THR ada yang praktiknya begitu, okay. ada yang memang mengabaikan tunjangan hari raya bahkan gaji para pekerja yang hari ini kami laporkan ke dinas provinsi tadi mm. gaji bulan Maret yang harusnya diterima bulan April pun belum diterima. Nah, Jadi perusahaan itu maunya oke okay, kita kita deal ya kita selesaikan masalahnya di sini mm. jangan diperpanjang lagi kamu kami kasih gaji bulan Maret tapi jangan diperpanjang. Okay. Nah ini kondisi-kondisi yang lemah bagi perusahaan. Oke okay. oke okay. coba kita angkat teleponnya halo, ya. halo assalamualaikum halo assalamualaikum <tuh> ya halo, assalamualaikum sudah masuk jaringan? Ya terputus lagi. Oke okay, baik uh, kembali hubungi kami ke pemirsa di 082268255755 <tuh> untuk bisa uh, langsung bertanya dengan narasumber di studio saat ini. Baik uh, kita lanjutkan perbincangan kita terkait hmm. tadi. Uh, Pelaporan yang dilakukan oleh pekerja, tentunya ada perlindungan yang ya. diberikan kepada mereka. Karena mungkin ada kekhawatiran juga kalau saya melapor nanti saya ketahuan Dipet. di PHK gitu, dipecat gitu. Nah ini seperti apa perlindungan yang diberikan kepada pelapor? Iya uh, dari dinas tentu tidak mempublikasikan pelapor itu ke, uh, langsung ke publik, mm -hmm. tapi uh, me me apa, merahasiakan apa <coughs> ya identitas pelapor. Mm -hmm. Nah kalau itu nanti memang harus diproses secara hukum dipanggil para pihak mediasi, mm -hmm. tentu nanti akan bertemu sama-sama pihak. Oke, okay. kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. halo halo assalamualaikum sudah masuk <kuh> suara ya? ya suaranya ke studio uh, belum terdengar mungkin tim teknis bisa uh, menunjukkan ke studio <kuh> ya halo assalamualaikum halo Ya, terputus lagi, oke, okay, baik. Silakan dicoba kembali, pemirsa. <laughs> Ini banyak yang nelpon, tapi yeah. kita nggak terhubung ya. Mungkin ada masalah jaringan, mudah-mudahan lagi bisa uh, terhubung dengan baik. Baik, uh, kita kembali ke perusahaannya, Pak Ramli. Begitu ya, kalau uh, himbauan memang dilakukan begitu, tapi kan... Uh, Tetap uh, di awal, pada saat uh, rekrutmen uh, pekerja ini, kan penting juga untuk memberikan, uh, seperti sosialisasi, apa-apa yang mereka dapatkan ketika bekerja di satu perusahaan. Begitu ya, tapi kalau di bawah Apindo sendiri, ada nggak uh, regulasi seperti itu untuk memberikan, uh, seperti apa uh, informasi lebih awal terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang mereka dapatkan? <tuh> Terima kasih, sebenarnya sebelum mereka itu bekerja sudah ada, itu mm -hmm. ya. sudah mengerti pekerjaan ini kan sekarang orang-orang cerdas semua, dia tahu hak-haknya, gitu, ya kan. Walaupun Apindo nggak mengatakan harus seperti ini, mereka lebih tahu itu. Mereka membaca ada aturan-aturan tenaga -aturan kerja, mereka sudah tahu. <coughs> tetapi yang saya sampaikan bahwa segala sesuatu itu adalah kita harus punya niat. Niatnya ini kita harus, <coughs> ya kan. Contoh, misalnya saya mengatakan tidak bukan sebuah perusahaan besar. Kalau kita bicara dengan perusahaan besar, misalnya di Aceh, itu nggak ada problem itu sebenarnya. Coba bayangkan yang swalayan-swalayan sekarang, ha? mereka itu membayar kok THR. Kan mm -hmm. gitu sebenarnya, mm -hmm. kalau memang tenaga kerja ini adalah bersama dengan pengusaha, mereka selalu bekerja sama, mereka itu patuh, semua akan selesai itu, apalagi orang Aceh orang Aceh itu lebih nggak ada masalah tetapi hatinya yang harus senang. Kan itu sebenarnya. Kalau yeah. aturan di belakang itu malah lebih kita diberikan. Mm -hmm. Makanya saya sampaikan bahwa dalam hal ini perlu kehadiran kita semua. Kalau ada permasalah, perlu kehadiran pemerintah, apindo juga kerja. Ayo bersama kita selesaikan itu. Oke. Okay. Mm -hmm. Apa yang sampaikan oleh Pak Kadis tadi? Covid saja tidak ada problem. Mm -hmm. Apalagi ini. apalagi sekarang sudah mulai tumbuh nah, ya. Tetapi pekerja harus mengerti lah. Ada sedikit keterlambatan itu wajar-wajar aja. Kan gitu sebenarnya mm -hmm. kan, kan wajar-wajarnya. Ini kan boleh dikatakan boleh kan akhir bulan. Mm -hmm. Kan gitu sebenarnya kan. Yeah. Tanggal ini pas lebaran ini kan bagaimana pada akhir bulan kan. Itu mm -hmm. seperti itu. Maka kesabaran itu penting, ya kan. Kalau pas di desa terus nanti pengusaha, Ini kan timbul masalah baru. Yeah. Maka saya harapan kepada. Uh, Pak Habibie, uh -huh. ayolah, tenaga uh, pekerja itu cobalah kita sentuh juga Amerika uh -huh. ya kan, tolonglah baik-baik, gitu kan, bekerja bagus. Jangan Komunikasi yang baik saja. dibangun begitu ya. ya? Kalau mereka hmm. tahu tuntutan-tuntutan, tapi pekerjaan. Kan itu seperti Betul. itu, tapi di bawah Habibie, Pak Habibie nggak ada seperti itu, jadi alhamdulillah aman semua. Aman semuanya, aman terkendali. Ya kan? Makasih tadi sampaikan oleh Pak Kadis, COVID aja nggak ada problem kok apalagi ini, mm -hmm. maka saya sampaikan tadi dengan keadaan seperti ini ekonomi kita, oke lah kita sampingkan itu semua, Berilah kepada kadang-kadang saya sampaikan saya juga pengusaha, kadang-kadang ya. kita untuk sendiri nggak ada pak kadis, yeah. tapi tenaga orang kerja itu harus, coba kita bayangkan dia punya anak, mm. punya orang tua. Mau bawa pulang ke maaf Orang sudah beli bayi baru, orang sudah belanja. Ayo Pak, apalagi okay. megang semuanya. Okay. Kita coba siapa penelpon oh, Pak Ramli? Halo, assalamualaikum. Halo Ya, halo. Sudah tersambung. Silahkan dengan Ibu siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah terhubung, Ibu silahkan dengan Ibu siapa dan di mana? Halo. Ya, halo, Ibu sudah terhubung? Halo. Ya, kami sudah mendengar suara Ibu. Silahkan pertanyaannya Ibu dengan Ibu siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mungkin tim teknis silahkan. Suaranya nggak dengar bu, ribut sekali di situ. Halo. Ya, halo. Sudah terdengar. Baik, Ibu. Suara Ibu sudah kami dengar dengan baik di sini. Silahkan perkenalkan diri. Halo, halo, ya Bu. Saya nggak dengar nih Bu lewat HP. Suaranya ini suara operatornya yang terdengar. Okay. halo oke okay. mungkin operator silakan uh, terhubung ke studio ya. ya halo sudah terdengar sur halo oke okay. baik ibu sudah terdengar suara kami di sini atau mungkin ibu boleh dengar melalui uh, televisi dekat ibu bisa mendengar langsung halo ya sudah ya, masuk ibu dia mungkin masih mendengar <laughs> suara kita ya, ya. Suara kita tidak terdengar iya, di sana, ya, Ibu. Tidak ya, baru undang Halo, masih terhubung? Ya. Baik, terputus. mungkin sudah terputus. Ya, nanti uh, coba silakan hubungi kami kembali uh, di nomor yang uh, di layar kaca bisa ditakutkan. Uh, Oke, kita coba angkat sekali lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sudah bisa mendengar kami, Ibu? Waalaikumsalam, dengan saya, Bu Novi Idayanti. Ya, silakan, Ibu Novi, di mana uh, saya di Banda Aceh? Saya, be saya bekerja di, uh, ya, Bu. Ya, silakan, silakan, Bu Novi. Langsung saja pertanyaannya: PT Yakin Pasifik Tuna. Iya, uh, yang mau saya tanyakan uh, uh, sebelumnya saya terima terima kasih Bu, uh, selamat sore buat uh, Bapak kepala dinas, Bapak Ramli dan Bapak Habibi yang uh, hari ini uh, sore hari ini menjadi narasumber. Uh, yang ingin saya tanyakan uh, kali ini kepada Bapak Kadis uh, mengenai masalah THR, uh, Pak. Masalah THR yang kami hadapi hari ini, kita sudah pernah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan hari ini eh, laporan itu eh, kemarin laporan itu sudah kita masukkan. <tuk> Kalau eh, Bapak mengatakan bahwa ada kepengawasan yang harus turun itu cuma di satu daerah yaitu Aceh Tamiang, terus terang Pak, kami di Banda Aceh sudah berapa kali melapor kepada dinas tenaga kerja agar kepengawasan turun langsung ke perusahaan kami, Pak. Karena di sana banyak norma-norma yang sudah dilanggar, tapi tidak ada respon apapun dari kepengawasan, Pak. Lima okay. kali menghadap eh, apa namanya tim pengawas, dan selanjutnya masalah THR bukan saja masalah THR di tahun ini, Pak. Kami sudah bermasalah di tahun yang lalu, bahkan realisasi THR di tahun yang lalu sampai dengan hari ini itu belum kita uh, terima, Pak. Dan mungkin uh, akan uh, berakhir di uh, pengadilan, Pak. Mungkin uh, itu Pak yang saya sampaikan. Jadi yang ingin saya tanyakan dari Bapak, uh, bagaimana dinas menyikapi tentang ketegasan? Uh, terhadap pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang selama ini sebenarnya sudah uh, nyatanya melanggar norma-norma ketenaga kerjaan yang tapi tidak ada uh, <tuh>. tidak ada efek atau apapun lah, atau sanksi apapun yang diberikan, jadi sampai dengan hari ini kami mendapatkan, ada yang mendapatkan THR, tapi gajinya yang yang bulan kemarin saja belum jelas kita dapati, okay. Pak. Jadi kadang-kadang itu di setiap tahunnya kami cuma mendapat dua opsi. Mau dapat THR atau dapat gaji. Padahal kedua-duanya sama yang kami butuhkan, Pak. Hmm. Mungkin itu aja, uh, Pak. Terus terang, kalau bisa saya mohon ke Bapak uh, Kadis. Mohon, Pak. Turunlah, Baik. Pak, ke Baik. daerah, ke... Kami Banda Aceh tentunya, PT Yakin Pasifik Tunas, di situ Pak terlalu ya, banyak norma-norma pertanyaan yang di sudah melanggar tapi tidak ada apapun sanksi dari dinas. Kami sudah melapor sudah berapa baik. kali Pak, tapi baik. kami dibola-bola di dinas Pak. Terus baik. terang kami nggak tahu apakah ini oknum atau apa, kami minta tolong Pak, Bapak bisa bantu kami. Mungkin itu aja baik. Pak. Baik, terima kasih Ibu Novi di Banda saya telah uh, ber, apa, terhubung bersama kami di sini. Baik, langsung saya Pak Kadis mungkin bisa menjawab pertanyaan uh, dari Ibu Novi. Terima kasih Ibu Novi uh, untuk laporannya, pengaduannya. <coughs> Memang tadi baru diupdate dari staff, ada yang masuk dari Banda Aceh dengan Aceh Besar, masing-masing satu kasus. Uh, mungkin yang kejadian Ibu Novi ini, apakah masuknya ke dinas kota Banda Aceh uh, mungkin dalam hal ini kami akan menurunkan juga tim pengawas uh, untuk memeriksa uh, di kabupaten kota termasuk dengan kota Banda Aceh terhadap pengaduan pengaduan yang seperti ini. Okay. Nah jadi uh, kalau tidak ada pengaduan otomatis kami itu tidak akan bisa masuk uh, ke perusahaan-perusahaan yang memang uh, saat ini memang tidak bermasalah. Nah. <tuh> Jadi di saat ada perusahaan-perusahaan ini pengaduan-pengaduan uh, khususnya masalah THR ini seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Novi, Insya Allah uh, dalam waktu dekat kita akan segera ke ke perusahaan, kita akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Insya Allah Ibu Novi uh, mudah-mudahan uh, bisa terselesaikan masalah ini. Oke, okay. menyambung pertanyaan dari Ibu Novi tadi, Pak Habibie mau kasih tanggapan? Ya, saya pikir uh, ini suara dari pekerja, suara mereka langsung kepada pemerintah, bukan hanya ke Pak Kadis tentunya ya. Mm, yeah. Ini jadi PR kita bersama, mesti ada persoalan-persoalan hak-hak uh, pekerja yang belum ditunaikan, mm -hmm. meskipun kita yakin ada banyak perusahaan-perusahaan yang baik mm -hmm. yang menjalankan aturan, tapi ini uh, potret dari kondisi ketenaga kerjaan, kita punya regulasi kanun ketenaga kerjaan di Aceh, mm -hmm. maka jadikanlah ini sebagai instrumen untuk bisa mensejahterakan para pekerja, ada kepastian kerja dan kepastian upah dan hak-hak lainnya. gitu Oke, okay, baik. Kasus dari uh, Bu Novi tadi ini sudah terulang menurut yang disampaikan <coughs> tadi bahwa ini dari satu ta tahun yang lalu juga belum terbayar <coughs> sampai hari ini bahkan sampai akan ke, ke pengadilan. Ini sebenarnya uh, ketika uh, ini tidak bisa terrealisasi pemenuhan hak para pekerja ini uh, butuh rentang waktu begitu panjangkah untuk menyelesaikannya sehingga ini bisa terjadi berulang ataukah memang di sini ada pengawasan yang lemah sehingga uh, ini tidak bisa terselesaikan dengan cepat begitu? Uh, begini. Uh, seperti kasus uh, yang Ibu Novi, ada juga beberapa hal yang seperti ini. Ini kan masih diselesaikan oleh mediator, mediator hubungan industrial dalam hal ini di kabupaten kota. Nah, jadi kalau memang masih bisa dibuat pendekatan antara pengusaha dengan uh, pekerja, uh, biasanya bisa diselesaikan di tingkat uh, disnaker kabupaten kota. Nah, Apabila hal ini tidak bisa diselesaikan di kabupaten kota, baru akan dilimpahkan ke kita ke provinsi. Mm -hmm. Nah, uh, kita di provinsi uh, sesuai dengan Undang-Undang 23 um, tentang uh, otonomi daerah. Mm -hmm. Nah, di sini pengawas semuanya adalah di provinsi. Nah, di kabupaten kota hanya punya mediator. Nah, untuk pengawas ini kita akan menurunkan dari pengawas-pengawas dari provinsi. Nah, apabila permasalahan-permasalahan di kabupaten kota tidak terselesaikan, baru dilimpahkan ke provinsi secara berjenjang hal ini, Bu. Ya? Seperti biasanya. Nah, sampai dengan ke jenjang ke tingkat pusat ada dalam, ada namanya pengadilan hubungan industrial uh, sampai sampai ke tingkat uh, apa namanya kasasi. itu? kasasi. Kasasi. Nah, jadi Penyelesaian ini ada tahapannya, uh, jadi bukan berarti kok kenapa bisa lama, enggak. Uh, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Uh, jadi di saat nanti kita salah melangkah, uh, bahkan ini akan menjadi bumerang untuk kami sendiri. Uh, Mm -hmm. gitu. Dan ini tentu dilakukan pengawasan karena oh, kita iya. berulang di tahun berikutnya juga yeah. THR bahkan harus memilih <coughs> tadi mau gaji apa THR <coughs> gitu ya, ada kan keduanya sekarang saat ini butuh gitu ya yeah. karena kebutuhan memang uh, berbeda di, dengan hari-hari lainnya. -hari, uh, keduanya gitu. hak. Keduanya hak gitu ya, tidak boleh memilih sebenarnya tidak pak memilih. ya. Baik, Pak Ramli sebenarnya idealnya seperti apa perusahaan? apa mempersiapkan THR ini karena kalau kalau kita lihat sekarang di h minus tentu ini sudah menjadi persoalan dan idealnya perusahaan kan sudah mempersiapkannya kalau Pak Ramli juga sebagai pengusaha seperti apa sebenarnya mempersiapkan ini untuk <tuh> pekerja? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Novi tadi mm -hmm. kita bayangkan begini berapa ribu pekerja yang ada mm -hmm. di Aceh mm -hmm. tapi ada kasus <tuh> seperti ini itu pun kita ya harus kita selesaikan mengenai masalah ini. Tentunya, yang punya perusahaan juga ada hal-hal lain, mungkin ya, itu masih tanda kutip, mungkin. Tetapi, makanya perlu nantinya kita juga mempertajam kepada yang namanya perusahaan itu. Ayo, jangan seperti itu. Apalagi tadi sampaikan oleh Ibu Novi, bukan hanya sebagai THR, tetapi gaji juga seperti itu. Sebenarnya, nggak ada pilihan. Itu nggak ada pilihan gaji satu-satu masalah thr satu oh uh -huh. saya sudah selesaikan gaji itu kan sudah kewajiban per bulan yang harus kita naikkan uh -huh. thr ini kan hanya seper tahun gitu uh -huh. ya. kan itu sebenarnya yeah. ada apa seperti itu apakah seperti yang sampaikan pak ibu novi apakah sepenuhnya seperti itu perlu juga kajian uh -huh. kan seperti itu yeah. bukan informasi yang masuk saya sampaikan tadi ribuan pekerja yang ada di aceh ada satu dua kasus itu kan hal biasa tapi hal seperti itu tidak boleh toleransi juga nggak boleh nggak seperti itu. Apalagi kita menyangka saja tidak boleh terima mengenai masalah-masalah salah ini Lebaran kan ke depan. Iya. <coughs> lebaran ini, Idul Fitri ini betul-betul kita apa? Makanya dalam hal ini kita juga mengimbau lagi sekali lagi kepada perusahaan jangan abaikan inilah. Yang lain sudah, ya kan? kan juga mungkin sebuah perusahaan itu bukan hanya satu orang dua orang pekerja kan ramai juga yeah. kan gitu seperti ini maka kita nggak perlu juga kita apa telur susui ke dalam perusahaan itu apa sih sebenarnya yang permasalahannya itu mm -hmm. kan okay. kita menerima laporan kalau nggak ada problem itu makanya kita ada di sini adalah kita membuka kepada pekerja mana sih perusahaan-perusahaan yang memang seperti itu laporkan kepada pemerintah pemerintah mm -hmm. juga nanti kita dampingi mm -hmm. Ya kan banyak sih kasus-kasus yang kita selesaikan Masalah kasus-kasus lebih besar daripada itu. Mm -hmm. Tetapi saya sampaikan tadi, ayolah kita bersama. Saya ingat Pak Kadis, tadi luar biasa. Kita ingin menyelesaikan mm -hmm. masalah ini. Okay. Habibie juga satu pihak seperti itu. Sebagai namanya, serikat itu menerima laporan daripada pekerja dan sampaikan kepada. Mm -hmm. Juga kami juga terima itu. Maka dalam hal ini, saya sampaikan tadi bahwa ini penting sekali. Maka saya sampaikan, ini adalah jangan masalah gaji, THR masalahnya beda, gaji juga juga harus beda, hmm. ya kan? Jangan ada Sampai ancaman itu seperti ke, itu. Hak, semuanya hak yang harus ah, begitu ya? Ya. Tetapi Ibu Novi juga <laughs> harus banyak kesabaran lah, ya kan? Yeah. yeah. Ini Setahun ini lama sekali. juga <laughs> Pak Nunggu kesabaran <laughs> terlalu, terlalu yeah, lama. Artinya begini, hari saya, hari tadi, lagi. saya sampaikan tadi bahwa pekerja di Aceh ribuan kok. <laughs> Kenapa satu yang bermasalah? Ada ya. apa? Berarti ada persoalan di sana persoalan. yang harus diselesaikan. Okay. Harus diselesaikan. Okay, kan itu sebenarnya. Mm -hmm. Makanya kalau sesuatu itu adalah kita harus betul-betul kita kaji, kita lihat ke dalam yang lebih dalam. Mm -hmm. Apa sih masalahnya? Kecuali laporan sebuah perusahaan besar itu laporan semua, mm -hmm. okay. banyak permasalahan. Mm -hmm. Dan enggak seperti itu. Mm -hmm. Maka, maka dalam hal ini kami punya niat untuk apa nama membantu ibu novi juga dari pak kadis tadi dan juga dari pekerja mm -hmm. kan pak bibi saya yakin bisa mengeri, bisa menyelesaikan masalah itu okay. jangan sampai nanti kemana-mana lah seolah-olah perusahaan-perusahaan DAC ini seperti itu Enggak seperti itu okay. ya. baik tapi tadi menarik juga sih pak <coughs> bibi bahwa sebenarnya ada juga laporan terkait sama seperti dengan bu novi tadi <coughs> bahwa ada beberapa bulan kebelakang juga belum yeah. dibayar ap apalagi THR yang yeah. mungkin mereka juga nggak percaya THR ini akan cair yeah. gaji aja belum nah itu seperti apa tindak lanjut yang diharapkan bisa dis uh, segera diselesaikan oleh uh, pemerintah juga tidak hanya mengoptimalisasi uh, peran dari LKS Tripartit, mm -hmm. LKS Tripartit itu ketuanya adalah gubernur, mm -hmm. ada Pak Kadis sebagai sekretaris, kami sebagai wakil ketua. Mm -hmm. e, ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita mm -hmm. e, mendiskusikan, mendialogkan apa masalah-masalah yang dialami tenaga kerja. Mm -hmm. Termasuk tentang upah yang belum dibayar e, berbulan-bulan ya. Yeah. E, taya, yang sudah dituntut oleh para pekerja, mm -hmm. yang e, hari ini mereka laporkan harusnya kan sudah dibayarkan ketika uh, masuk masa pembayarannya bahkan ada yang sudah memang berhenti di apa diberhentikan yeah. tapi belum dibayar sampai hari ini yeah. iya sudah berhentikan tapi hak-hak kompensasi seperti pesangon mm -hmm. belum diberikan mm -hmm. kemudian juga terkait dengan THR kalau dia satu bulan sebelum hari raya dia terjadi pemutusan Aduh. bulan kerja atau pengunduran diri ini juga tetap harus diberikan okay. nah, mungkin para pekerja masih banyak juga yang nggak tahu itu mm -hmm. ini perlu juga kita uh, kuatkan lagi informasi tentang hak-hak pekerja uh, supaya para pekerja uh, ketika ada persoalan-persoalan seperti ini dia bisa membangun dialog dengan uh, perusahaan kami juga uh, menghimbau kepada manajemen perusahaan karena uh, informasi yang kami dengar juga bukan dari owner bukan CEO kadang-kadang yang punya masalah tapi okay. kepada uh, manajemen, pengelolanya okay. manajemennya yang mereka mengabaikan misalkan tentang kanun ketenaga kerjaan atau kanun-kanun lain yang berlaku di Aceh tentang regulasi yang ada sehingga, dalam tanda kutip, itu menjadi uh, arogansi dari uh, manajemen. Tidak semua tentunya ya, mm -hmm. uh, tidak bisa kita menuduh teman-teman manajemen begitu. Tapi memang ada oknum dari manajemen yang uh, <coughs> agak lebih uh, tidak komunikatif dengan pekerja. Mm -hmm. Dia maunya kalau mau bekerja seperti ini, silakan. Kalau enggak, silakan keluar. Jadi ada... Kondisi yang tidak nyaman yang dilakukan. di sini, lah pentingnya pengawasannya, sih sebenarnya, Pak. Ya, dengan adanya juga. pengawasan, mengetahui apakah ada peraturan perusahaan, karena itu wajib. Kemudian, apakah nanti ada serikat pekerja, apakah sudah ada PKB, apakah ada persoalan-persoalan hak normatif nah, ini yang di, akan diketahui oleh pengawasan, sehingga ada, ada nota satu, ada nota dua, ada pembinaan-pembinaan. Barangkali hanya sekali diberitahu, pernah pengawas tenaga kerja provinsi mendatangi salah satu perusahaan yang ada di Aceh Besar hmm. ketika itu diberikan arahan langsung di besok dieksekusi artinya besok langsung ditindaklanjuti oleh perusahaan okay. mungkin karena uh, beliau akhirnya sadar hmm. ataupun uh, karena kehadiran pengawas langsung memberikan Uh, buat mereka jalan harus menyelesaikan terhadap hak-hak yang harus ditunaikan. Oke. Okay. Nah ini pernah pernah dilakukan. Saya pikir ini bisa diulang lagi mm -hmm. uh, untuk okay. bisa memberikan untuk kepastian, kepastian kerja. Oke okay, baik. Kita sudah dari penghujung <coughs> waktu uh, mungkin masih banyak juga yang perlu kita uh, ini tapi uh, sebagai closing statement ya untuk uh, edukasi juga untuk pemirsa bahwa <coughs> uh, THR ini adalah satu hak bagi pekerja dan kemudian uh, kewajiban dari uh, perusahaan dan pengawasan dari pemerintah begitu ya hmm. untuk uh, uh, bisa diawasi secara baik agar terrealisasi dengan cepat sebelum hari raya begitu. Saya dari Pak Ramli ter terlebih dahulu untuk memberikan konsisten. Silakan, Pak. <coughs> uh, sebenarnya saya sampaikan bahwa dalam hal ini Apindo adalah komitmen. Hmm. Perusahaan-perusahaan yang dibawa PINDO itu berkomitmen untuk membayar gaji, membayar daripada THR itu sendiri. Mm -hmm. Apalagi, sampaikan tadi, gaji pun tidak dibantu, tetapi PINDO komitmen dalam hal ini mm -hmm. bahwa seluruh pekerja itu itu harus dilunaskan, hmm. okay. harus ditunas, diatur, mengenai masalah ini. THR ini merupakan juga merupakan harga diri daripada seorang, sebuah, perusahaan sebuah perusahaan besar, mm -hmm. apapun baik bukan perusahaan besar pun perusahaan-perusahaan yang kecil saya pantau semua itu mereka ya sudah memberikan itu uh -huh. ya kan apalagi perusahaan-perusahaan yang kemampuan daripada perusahaan itu memang luar biasa uh -huh. tetapi kesabaran itu juga penting, penting. pada pekerja. <laughs> baik ya kan? baik. Ini yang paling penting. baik dari pak Habibie. Ya, uh, dari kami Serikat Pekerja uh, menyampaikan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunaikan kewajiban pembayaran THR dan pemenuhan hak-hak normatif. Uh, selanjutnya kami juga uh, ingin mengajak teman-teman para pekerja untuk meningkatkan produktivitasnya, uh, kemudian juga jangan ragu-ragu, jangan takut untuk menyampaikan persoalan-persoalan uh -huh. karena kita bisa uh, duduk bersama dialog uh, uh -huh. untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan THR ini penantian para pekerja. Uh -huh. Seperti tema kita, ya. jangan sampai penantian tidak ada pasti. Jadi ya. penantian ini ada, ada kepastian karena sudah ada regulasinya, mm -hmm. tinggal implementasinya. implementasinya. Mudah-mudahan sebelum hari raya benar-benar terrealisasi. <laughs> Baik, terakhir dari Pak Adis. Uh, sama harapan saya dari pemerintah daerah khususnya, hmm, kami mengucapkan juga apresiasi dan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Apindo dalam hal ini pengusaha-pengusaha yang di bawah Apindo juga pada Pak Habibie, uh, selaku Serikat Pekerja Serikat Buruh uh, Aceh, uh, tolong pengusaha untuk tahun ini bisa menunaikan yang namanya uh, THR keagamaan. Uh, THR adalah non-upah yang harus dibayarkan setiap tahun. Uh, Pengusaha kepada pekerja, khususnya THR yang menyangkut dengan THR keagamaan, dalam hal ini seperti tahun ini, dalam beberapa hari ini adalah Idul Fitri. Kemudian, kami juga dari pemerintah akan terus mengawasi dan mengharapkan dari SPSB juga, maupun dari pihak pengusaha, silakan berkonsultasi dengan kita. Kemudian, bisa juga ada pengaduan-pengaduan dari SPSB. Uh, dari kabupaten kota, kalau memang tidak bisa diselesaikan, silakan limpahkan kita ke provinsi, kita akan menyelesaikan permasalahan ini, termasuk seperti seperti yang uh, disampaikan tadi Ibu Novi. Uh, Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi uh, untuk THR THR ke depan Aceh ini uh, tidak akan masuk nominasi seperti. Hamin empat ini belum dibayar. Belum dibayar. Kan. Baik. Terima Baik. kasih, Bu. Terima kasih, Pak Akmil, Pak Ramli, dan juga Pak Habibie. Atas waktunya di Aceh, bicara. Dan Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam dialog Aceh bicara. Terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami tadi via telepon, dan mudah-mudahan. E THR ini akan terrealisasi seperti apa yang kita harapkan sebelum hari raya nantinya. Dan mudah-mudahan ke depan juga tidak ada persoalan lagi terkait dengan THR ini. Dan akhirnya saya Ida Almadani dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.